Sebenarnya saya tadi mau jalan ke trek joggingnya dulu. Santai-santai bolehnya. Larinya sebenarnya itu belum waktunya turun ya. Cuma karena cuaca, karena di bawahnya agak mendung. Jelas bisa di sini ya. Dan ini saya ada di sebelahnya Pullman ya, itu adalah hotel Pullman. Dan video ini saya ambil jam 6 sore. Dan cuaca untuk sore hari ini lumayan cerah ya teman-teman ya, tidak ada mendung sama sekali. Dan semoga nanti kita dapat sunset ya. Dan oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya kesempatan saya jalan-jalan di Pantai Legian. Lanjut. Jadi itu adalah pintu masuk kalau teman-teman mau ke hotel Pullman. Hotel Pullman ini adalah hotel bintang 5 ya teman-teman. Wah, itu mataharinya sudah turun tuh teman-teman ya. Semoga kita nanti dapat sunset ya. Jadi di depan ini adalah gerbang utama Pantai Legian teman-teman. Kalau kita ke sana itu ke Jalan Melasti Legian. Dan untuk Jalan Melasti Legian next akan saya bikin videonya terpisah ya. Itu mataharinya sudah mulai mau tenggelam teman-teman. Ya, Pantai Legian. Itu sunsetnya sudah mulai turun. Di sini ramai sekali bule teman-teman ya. Bule nongkrong-nongkrong, ada yang berenang juga. Itu ya sunsetnya. Sebenarnya saya tadi mau jalan ke trek joggingnya dulu, tapi berhubung sunsetnya sudah mulai tenggelam, gak jadi teman-teman. Ya, pantainya juga cukup bersih. Ketutup mendung teman-teman ya mataharinya. Sebenarnya belum waktunya turun dia. Itu di sana itu adalah Pantai Kuta. Ya, sudah tenggelam mataharinya teman-teman. Telat saya datangnya. Kita dapat tugas lifeguard-nya. Ini bersih ya untuk Pantai Legian. Ini cukup bersih untuk pantainya. Kemarin itu saya ke Pantai Nusa Dua, ke Pantai Bunga itu tuh kotor sekali loh teman-teman pantainya. Tapi ada petugas kebersihannya sih. Ini bersih ya untuk pantainya. Jadi untuk Pantai Legian sore hari ini ramai wisatawan asing, wisatawan domestik, dan juga ada wisatawan lokal. Itu ya sudah turun mataharinya. Biasanya kan saya kalau update Pantai Legian itu kan dari jalannya dulu ya, dari kayak yang di depan itu kan ada kayak beach bar, beach club gitu. Tadi jadi saya langsung masuk ke pantainya. Soalnya mataharinya sudah tenggelam teman-teman. Itu bapaknya lagi nawarin apa ya teman-teman ya, lukisan mungkin ya. Dia ya, nawarin lukisan. Lagi bertransaksi. Jadi kita kalau duduk di kursi-kursi ini biasanya tidak dikenai biaya ya, ataupun free. Nanti kita tinggal order minumannya aja. Tapi tergantung juga teman-teman ya, tempatnya gitu. Kadangnya ada yang bayar, ada yang enggak. Ini lagi
santai-santai bolehnya. Ini lagi bawa baby, babynya malah tidur nih teman-teman. Pertama Pantai Legian. Oke, kita jalan ke sana aja ya. Kita melewati pinggir-pinggir jalan ini aja teman-teman ya, pinggir pantai aja. Jadi kalau kita lurus terus ke sana, nanti kita bisa ketemu sama Pantai Double Six Seminyak teman-teman. Itu belinya lagi ditawarin kayak pernak-pernik juga. Ibunya lagi nawarin snack juga di sini. Ya. Wah, ada make up juga nih teman-teman. Kayak jual-jual make up juga. Ini sudah selesai bulinya, dia mau bergegas pulang. Udah sudah tenggelam teman-teman ya mataharinya. Sebenarnya itu belum waktunya turun ya, cuma karena karena di bawahnya agak mendung jadi sudah ketutup untuk mataharinya. Biasanya kan itu sunsetnya itu sekitar jam setengah tujuan gitu ya, setengah tujuan gitu ya. Ya duduk di kursi-kursi itu banyak sekali teman-teman. Kalau di kursi-kursi panjang ini kita bayar ya teman-teman ya. Kalau bayarnya itu sekitar 200, ada yang 150, beda-beda ya. Itu di depannya kursi itu ya, di sampingnya ada kayak ember itu. Jadi buat kita cuci kaki ya. Walaupun sudah mulai tenggelam gini mataharinya, sudah tenggelam sih teman-teman ya. Sudah mulai petang, tapi yang surfing juga masih banyak ya. Jadi kalau duduk ini kita bebas teman-teman ya, mau berapa jam, mau 3 jam, 5 jam tuh bebas. Yang penting kita order minumannya aja ya, ataupun snack-snacknya gitu. Tuh di sana kan ada bangunan teman-teman ya, yang bentuk kayak rukut itu adalah Ajul. Ajul Beach Club. Jadi teman-teman kalau di area sini bisa eksplor, kalau ke sana bisa ke Pantai Kute, ke Pantai Jerman, kalau ke sana bisa ke Pantai Seminyak, ke Pantai Double Sea, ke Pantai Seminyak, ke Pantai Peti Tenget, dan ke Pantai Batu Beli. Kalau lurus-lurus ke sana lewat ini ya, pinggir pantai ini bisa ke Canggu juga teman-teman. Tapi baliknya nanti jauh. Bulenya ya, kakek bule lagi jogging. Cuma ada yang baru berangkat subuh loh teman-teman. Mataharinya sudah tenggelam sempurna. Kita mendekat ke pantainya sebentar ya. Ini ombaknya sudah mulai agak naik ya.
sudah benderanya sudah mau diambilin ya sama Bapak lifeguardnya. Jadi merah-merah ini adalah batas kita berenang ya teman-teman ya. Gak tahu batas kita dalamnya gimana ya. Kayak sampai sini gitu udah batasnya. Biasanya kalau kita terlalu jauh akan dikasih peringatan gitu ya sama bapaknya. Nanti dia akan membunyikan peluitnya. Bapak lifeguardnya ambil ini benderanya ya, ombaknya semakin naik kan. Nah, semakin kesini dia, jadi semakin malam semakin naik untuk ombaknya. Bulannya sudah muncul teman-teman. Kesorean saya tadi kesininya teman-teman ya, jadi nggak bisa menikmati sunset. Saya datang sudah tenggelam sunsetnya, sudah tinggal sedikit yang kelihatan. Soalnya tadi tuh macet di itu loh teman-teman ya, di jalan Kartika Plaza. Soalnya arah bandara itu kan ditutup kan sekarang, jadi motor kan nggak bisa lewat sana. Jadi kita harus lewat di jalan Kediri. Pantai Legian itu dari bandara kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman, tergantung juga sama lalu lintas. Tapi kalau naik motor cepat ya teman-teman. Ombaknya naik teman-teman. Tadi bulenya juga minggir dia. Mungkin dia malas basah-basahan. Jadi kita muter-muter cuma di sini-sini aja nih teman-teman ya. Biasanya kita kan itu apa jauh gitu ya jalannya. Jadi kita muternya cuma di sini-sini aja. Walaupun cuacanya ini ya sudah mulai gelap, tapi tetap ramai di Pantai Legian. Itu di sana juga full ya, full bule. Yang duduk itu rata-rata bule semua teman-teman. Ada yang main bola juga, anak-anak kecil. Bolehnya lagi duduk santai sambil makan kokonat, minum kokonat ya teman-teman ya, bukan makan, salah saya. Kalau saya kalau nongkrong itu sukanya di Legian ya, soalnya kalau Legian itu kan asik tempatnya ya, asiknya itu teman-teman ya, kita bisa duduk di beanbag gitu ya. Kalau di Kuta kan soalnya dia agak naik turun gitu ya, jadi duduknya tuh biasanya cuma di kursi-kursi plastik gitu loh.
itu bunyinya lagi dikerumunin ya, lagi main sulap itu adiknya. Tuh ya, main sulap dia. Tuh ada yang jual gelang-gelang juga. Okay. Main sulap tadi teman-teman, anak-anak ya. Tuh di atas juga banyak layang-layang. Di Bali itu sudah nggak ada hujan ya kayaknya teman-teman ya. Di tempat teman-teman gimana nih? Apakah sama juga? Ini lagi mau nerbangin layang-layang. Dia mau nerbangin. Bisa terbang gak itu ntar layang-layangnya? Ini dia sama anaknya. Wah, terbang teman-teman, bisa. Lumayan tinggi juga. Ini ya. Oke, jadi Pantai Legian untuk sore hari ini ya, sore jelang petang cukup ramai ya teman-teman. Ini belinya lagi makan jagung bakar. Ini saya arah jalan keluar ya. Jadi sekarang saya ada di trek jogging. Ini ada Joseph. Menu-menunya ini teman-teman ya, harganya mulai dari 30.000. Kokona 30.000. Cukup murah ya kalau di Kuta itu harganya. Waktu itu ya saya pernah nanya 40 apa 35 gitu loh. Tapi beda tempat itu beda ya teman-teman ya harganya. Kayak di sini 30, ntar di sampingnya biasanya bisa harganya lebih mahal dan bisa juga lebih murah. Oke, kita lewat trek jogging ini aja ya. Jadi kita kalau ngikutin ini, kita bisa ketemu Pantai Kuta. Jadi asik ya kalau kita jogging pas sore-sore, kita lewat di pinggir-pinggir pantai. Ini kalau teman-teman mau bilas bisa di sini ya. Ada toilet di sebelah sini. Ada jus-jus juga. Ada bakso.
ada live surfing juga teman-teman ya di sini. Jadi ini ya berjualan sampai malam ya. Dan di pantainya pun juga masih tetap ramai. Ini di trail joggingnya juga cukup ramai teman-teman ya. Ini ada kayak beach bar juga ya, bagus tempatnya, asik. Di sini juga ada, itu ada beberapa pengunjung juga. Kita sekarang jalan keluar ya. Di sebelah sini ada toilet juga ya, untuk toiletnya itu harganya 5.000. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.